Ah, nggak apa-apa. Abis bagaimana? Tenang, saudara-saudara, tenang, tenang. Dalam rangka merayakan hitanan masal di desa kita yang tercinta ini, maka selanjutnya di samping Radik yang telah kita kenal, kita tampilkan seorang biju wanita baru yang bernama Dia Ebayana. Tepuk tangan, saudara-saudara, Dia Ebayana. Ya, sekali lagi, saudara-saudara. Bagus, terima kasih. Si, kau jadi juga besok berangkat ke Jakarta. Iya. Ikutkan apa kau di sana? Pak Imin sudah jemput belum? Sebentar lagi, Paman. Mas Rafiq, piye? Jadi berangkat, Mas? Aku itu nggak sombong, John. Kalau di Jakarta, pasti Mas Rafiq akan terkenal di seantero Jakarta. Jo, omonganmu kok kayak wong gendeng ayo, orang karo wong ngono. Jangan ngomong kamu. Orang gampang. Adi. Di. Paling-paling. Ntar sore. Siap. Harus sudah selesai ya. Iya, Pak. Jangan sok tahu ngomongnya. Enak aja. Di Jakarta itu enggak sama dengan di Pekalongan sini. Itu tergantung nasib. Ngomong-ngomong, di Jakarta tinggal di mana? Sama kawan. Parto namanya. Padahal di Semarang waktu SMA dulu kami sama-sama main band. Sekarang hartanya udah enggak karu-karuan barangkali ya, Mas. Terus pakai nggak karu-karuan segala. Lah wong Mas Harto itu ada di dalam majalah sini kok. Itu majalahnya. Wes. Ayo kerja. Ayo. Ayo. Hey. Ke Jakarta apa sudah dipikir masa-masa? Apa yang dikerjakan di sana? Modal dan titut saja tidak cukup. Hei, Jakarta itu kota besar loh. Nggak bisa hidup coba-coba, ya kan? Nggak. Kalau nggak berhasil, ya. Kalau nggak hasil, Bali Om Rene. Saya taruh tasnya dulu ya, Mas. Ya, taruh sana. Pagi, Pak. Pagi-pagi betul, Mil. Ya, supaya jangan terlalu malam sampai di Jakarta. Susah ini, anak. Loh, kata Mas Rafiq, Pak Broto sudah setuju dia berangkat. Lah saya tidak bisa nolak dia numpang ke Jakarta. Sudah. Aku mumet. Cocok. Ibunya juga setuju. Apa yang dibilang sama ibunya aku tidak tahu. Min, cobalah kau pikir. Di sini kurang apa? Semua serba ada, serba cukup. Ya, Pak Broto betul. Ya, keponakan, ya anak juga, toh. Min, coba kau bujuk dia. Ya. Supaya dia kembali. Ya, beres. Ya. Paman, minta doa restunya. Baik. Ini sajadah dari bibimu. Harus ingat, jangan lupa sembahyang, puasa, harus ingat. Baik. Wes, kono. Ya, Bisa yang dibangun.
kayak gitu. Tahu makanya kalau sudah sukses di Jakarta itu berubah seperti lampu apa sih? Mau apa saja, rumah besar, makanan enak, pokoknya jangan lupa saja sama kami orang. Wah, pokoknya Mas Rapi. Wah, wow, cerita turu. Wah, sudah. Nanti mimpi ketemu Aladin. Mesti ada nomornya. Di sini cuma ditulis RT 10, RW 13. Wah, wow, rumah tidak ada nomor. Ah, Danus. Nah, pantasnya ini rumah temannya Mas Rapi. Pasti sudah. Dia kan orang hebat. Tanya sana. Tanya sama siapa? Malu ah. Loh, tekan bil saja. Nanti keluar jolosnya. Tekan bel. Tanya. Masa mereka tidak kenal sama orang tersohor?
babi. Wis lah. Tanya sama tukang rokok saja. Wis. Terima kasih lah. Yo. Sebentar ya mas. Ya sana. Pak Lampa. Pak, kalau alamat ini di mana pak? Ah iya. Kalau RT 10 RW 13 bukan di jalan sini pak. Di dalam kampung sana pak. Di dalam. Ah masa? Ini kan cuma enggak ada nomornya. Masa di sini? Lah iya pak, bukan di jalan sini pak. Di dalam kampung sana pak. Di dalam kampung. Yang jalannya gelap ini? Iya pak. Ngomong-ngomong cari siapa sih pak? Parto. Parto kawan saya. Ini Beken pak, orang musik. Om John. Bukan John, Parto. Iya om John, John Parto. Orangnya suka ngeband. Ya, kenapa? Iya, orangnya suka nyentrik toh. Rambutnya keriting-keriting kribo. Iya, benar. Benar. Malah di langganan saya kok. Suka ngutang rokok sama saya. Hah? Iya. Bukannya di sana rumahnya? Bukan, di sana. Iya, sudah. Sudah ketemu toh? Udah. Ah, biar saya antar ke. Enggak usah. Enggak, terima kasih. Enggak apa-apa. Rapik. Mas Rapik. Alaki. Alamatnya itu loh. Nanti pamannya perlu. Iya, nanti nomor rumahnya. Iya, saya nanti kirim surat. Sudah, tinggal aja. Wes, kirim salam sama paman. Iya. Jangan lupa salamnya. Yo. Maju. Pak, sudah. Gangnya gelap, Pak. Edan, Barto. Ya Allah. Yo mesti paham. Awak punya langganan, semua penyanyi-penyanyi terkenal. Iya. Desain tak bagus, mereka tak beli. Betul. Mereka tak beli, lu tak boleh dapat ringgit lah. Ya betul. Lu bawa desain begini, di Indonesia taxi driver pun tak mau pakai. Lu pun tak boleh untung lah. Awak pun tak kaya. Kalau lu mau dagang di Indonesia, lu mesti punya taste lah. Apalagi anak muda, mereka punya taste. Lu bawa desain bagus, lu boleh dapat ringgit. Lu bawa video dulu, tak boleh laku lah. Bawalah yang begini-begini. Tapi itu macam tak gampang lah, Cik. Tak apalah, Cik. Kalau murah-murah awak boleh bikin lah. Ya Allah. Rafiq. Biar kau ini. Panas dong. Kawanku dari Semarang. Dulu jago nyanyi di sekolah. Nah, sekarang jadi penyanyi terkenal di seluruh Pekalongan. Fik, teman-teman pelaut, baru saja turun dari kapal. Bawa beginian lagi, titip di sini. Sudahlah, besok aku ke rumahmu. Ada tamu jauh. Oke? Okay? Lalu soal besok. Selamat malam. Good night. See you. Okay. Please, sir. Fik, kamar saya. Teman-teman penyanyi selalu pesan Blue Jean. Mentang-mentang mereka tahu, aku punya teman pelaut. Bang, ada tamu dari Pekalongan. Ah, nyepit-nyepitin aja. Yang punya rumah. Orang apa-apa tau? Orang apa-apa. Pie kue.
Minum, minum dulu. Wes, Pak. Kau tetap tidak berubah. Piye? Piye kau Fik? Aku ingin coba-coba adu nasib di Jakarta ini. Nah, coba dari dulu kau ikut ajakanku. Masa memperkembangkan bakat musik di kota kecil? Ya, tapi bagaimana? Aku sendiri masih buta di Jakarta ini. Aku tahu. Jakarta ini rimba raya dan tidak gampang berjuang di sini. Tapi jangan khawatir. Ada aku. Tapi... Nah, ini malam kau menginap di istanaku. Besok kita ke studio. Ha? Oh, ini... Parto! Parto! Masa lu gak kenal? Alah, buka! Ah, laganya, teman kita gak sama direktur. Kalau tidak kenal, tidak dibuka. Kalau tuan besar datang, cepat buka pintu, cepat! Ah! Ngomong. Ayah. Sok lu! Paling-paling juga ada bunyi rongsokan lu. La 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 la, hai manis. Hai. Lo, la la la. Toh, aku di mana? Kau tunggu di depan pintu. Belum waktunya kau masuk ke dalam. Tapi satu ketika, kau pasti masuk ke dalam. Biar saya yang bereskan. Terlalu. Bam. Hasan. Hei, kapan kita rekaman? Aku cari kau di mana-mana. San, aku sudah siap dengan lagu-lagu baruku. Kapan? Sudahlah, Ranti. San, ayo kita pergi. Orang sinting diladenin. San, aku perlukan kesempatan. Sekali lagi kesempatan. Salah makan kali sepatu itu. Hanif. Anak baru menciptakan lagu buatnya si Allah Ajib. Beres. Mahal-mahal. Anak perlu kamu. Wallahi. Nip, kalau Inti tidak ambil lagu ini, Inti bakal nyesel seumur hidup, Nip. Allah. Percaya Ana, Nip. Nip. Kenalkan, teman saya, penyanyi dari Pandalungan. Jangan racu-racu. Begini, kalau kau mau berhasil, berusahalah baik-baik pada pimpinan band seperti dia. Ambil hati, supaya mereka suka sama kau. Alah, Tok. Direktur. Apa kabar, Pak? Selamat baik, siang, Pak Surya. Selamat siang. Wah, dasinya bagus betul, Pak. Saya cemburu lihat. Beliau dimana, Pak? Main-main. Kok segar betul, Pak? Seperti anak muda saja. Makan obat apa sih, Pak? Brengsek kau. Oh ya, saya ingin perkenalkan penyanyi yang hebat. Pasti dia bikin uang. Mana kau pernah serius, Pak? I am sure, sir. Dia adalah teman saya. Penyanyi dari Pekalongan. Namanya Rafiq. Surya, segerkan, Pak. Mat, jalan, Mat. Mogok, Fik. Penyakit. Dorong sing kenceng. Bisa tak? Pinggir sih, pinggir. Payah motormu tak? Dasar kuda tua, tidak sehari-harinya begini. Gak tahu diri. Terus terang, aku tidak sombong, Vic. Aku sendiri tidak suka manggut-manggut pada orang. Tapi kenyataan menuntut lain. Kalau kita mau maju, apalagi di kota Jakarta ini. Bertimbun orang yang mencari kesempatan. Hah? Iya. Ngerti ora? Iya, aku tahu. Bagus, dorong lagi. Tapi kenyataannya lain. Banyak orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maksudmu? Iya, manggut-manggut. Seperti apa yang kau lakukan tadi. Berhenti. Ini baru pertama kali, Vic. Tunggu.
bensinnya sentek. Asuk. Edan di motor. Motor tua. Geblak. Gendak. Edan. Disain orang. Kenapa ketawa? Bukan motornya, sing edan kue. Aduh. Marco, Marco. Terus terang aku tidak bisa mengikuti cara hidup kota metropolitan ini. Semua serba harus berpura-pura, harus bersandiwara, membungkuk-bungkuk, dan lain sebagainya. Tok, Tok, ini serius. Dengarkan dong. Aku ingin yang wajar. Diam. Itu bagus, Fik. Kalau bisa. Tapi itu hampir mustahil. Mustahil, Fik. Mustahil. Ribut dulu. Kalau nggak ribut, cantong-cantong aja dulu. Ganggu lu nggak pernah orang lain. Lu tahu nggak gue nggak pernah ganggu lu? Tiap malam kerja lu bikin anak. Gue nggak pernah marah. Itu urusan gue. Kalau perlu lu, gue usir dari sini, keribut jelek. Apa lu kante, Tong? Yang punya rumah aja kagak marah. Lu pakai marah. Kenapa lu bikin sudah, jendela? Sudah. Siapa yang suruh bikin jendela di ruang itu? Tenang, gue mau tahu. Lu udah nggak kafe. Tenang, lu udah jadi beban negara. Malu. Lu mau diam nggak? Malu, Tong. Gua perlu lu dari orang satu ini. Lepas, Tik. Diam, ayo, Tong. Ini orang nggak boleh dikasih hati, Tik. Udah biasa. Sudah. Makan. Makan pencarian lu. Tidak apa-apa, Tik. Biasa di Jakarta. Bakat bukan satu-satunya jaminan untuk mencapai sukses. Kecuali ada nasib baik. Loh, kalau memang ada nasib baik, tidak usah berbuat apa-apa. Maju. Yang jelas kita tidak miliki nasib baik sekarang. Satu-satunya jalan menggunakan cara. Terserah. Terserah kau. Maaf, Tok. Tidak apa-apa. Itu hakmu. Terserah. Selanjutnya kamu tinggal di mana, Fik? Hei, Tok. Aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Aku bukan tidak mau membantu kau, Fik. Tapi jalan yang akan kau lalui terlalu panjang. Kau lihat keadaanku. Aku punya uang. Berapa lamalah uang simpananmu itu bisa bertahan? Sedangkan hidup di Jakarta terlalu mahal. Hei, Tok. Aku punya cara yang jelas. Aku bisa memperbaiki mobil, motor, barangkali kawan-kawanmu ada kesulitan. Aku ahli mesin. Tapi bukan dengan cara yang kau lakukan tadi. Cara yang tidak jelas, membungkuk-bungkuk, dan lain sebagainya. Kita lihat nanti. Aku bisa membantumu menjual barang daganganmu. Dan tidak akan membalik kau. Dan kalau sampai aku tidak bisa membantumu dalam soal uang, aku pulang. Bagaimana? Oke? Oke? Gua bilang salah masuk kan? Ya. Istirahat. Dah. Hei Bung, ada jeans model baru. Pesanan Yuli. X sudah siapkan modelnya. Tapi awas lo, kalau enggak asli, saya pintir. Jangan khawatir, kalau tidak asli, X makan. Kali mau dimakan ya. Hai love.
Jangan ngambek dong, Lel. Hei, bung. Ada jeans. Tapi ini hari bicara bisnis. Apa yang bikin pusing saja? Dengarlah dulu. Ini hari kontan, lain kali boleh hutang. Alah, sudah. Hei, sarannya murah. Coba. Mulai terus. Bang, kontrakan yang kasih satu. Yang pedas ya, Bang, ya? Bang, tahunya tuh yang banyak. Nanya berapa? Ya. Ayo, borong aja deh, borong. Ya? Lela, dia kada mau baju buat kamu. Bagus. Ini dia. Nomor berapa, Bang? Kok juga pas. Pasti pas dengan badan. Bang, esnya satu ya. Hebat. Ini, Bang. Anu cocok. Lela, cocok. Saya tadi itu udah muat di berita anda belum? Asal cewek itu muat. Anak kagak. Di mana, Nek? Bung, cendolnya satu. Iya, Mas. Biar manis. Gak apa-apa, nih. Begini aja, Nek. Soal uang gampang. Ini bagus. Bukan taruhan. Bukan. Siapa? Hei, jangan digodain dong. Kasian kan? Ambil saja. Jangan ganggu dia. Bahaya. Pelaut dia. Jangan khawatir, tidak mahal. Boleh tanya di luar. Hai Norma. Hai Patong. Mana Pak? Untuk Pak Rara? Bung, ini mahasiswa yang saya bilang tadi yang sudah mengadakan penyelidikan tentang dangdut. Oh ya? Bagaimana tentang penyelidikan? Sudah selesai? Belum. Justru dalam rangka itu, teman-teman malam ini ingin menyaksikan musik dangdut. Sayang saya lagi sibuk rekaman. Kemana-mana lagi sibuk? Mana sih nggak sibuk? Tahu, memang lagi sipi-sipi saja. Pokoknya, sekolah saya sedia membayar. Ini penting untuk ilmu pengetahuan. Bukan soal uang. Saya lagi terikat rekaman. Nur! Aku bisa tolong kau. Betul, Norma. Parto bisa menolongmu. Yuk. Aku bisa kumpulkan teman-teman pemain band. Asalkan fulus. Mas Parto, belum apa-apa sudah duit. Transport, sedikit transport. Sungguh? Sue. Bagaimana, Sus? Bagus ya. Ambil saja. Bagus juga. Kelirnya. Ambil deh. Aku ambil ya. Ya. Malahan aku punya penyanyi baru. Berasal dari kota Pekalongan. Suaranya khas. Ya Allah, dia nipu lagi. Ini untuk penelitian, Mas. Harus cari pemain-pemain yang sungguhan. Dengar, dia ini hebat. Parto, aku tidak ikut. Kau harus ikut. Suaranya khas. Oke lah, aku lagi terdesak nih. Tapi awas, kalau pemain-pemainnya brengsek, kucekik kau. Aku akan bantu cekek kalau aku tidak mati. Mama, hai. Fik, Fik. Begitu saja sudah tersinggung. Ini biasa. Ini kesempatan baik untuk dilihat oleh ahli-ahli musik. Tapi aku tidak suka berubah begitu. Fik, kau kan sudah janji akan ikut perintahku. Tok. Ikut. Mas Tato? Iya sayang. Beres, soal kecil. Jangan khawatir, aku kan sudah janji. Kalau nanti malam gagal, akan ku cekek diriku sendiri sampai mati. Tanpa bantuan Anda. Fraskot, uang muka. Tapi awas. Oke, dah. Dah. Fik. Hidupku selalu sepi, mengembara dalam sepi. Gaya tarikan suara penyanyi ini tersendiri. Ya, bukan itu saja yang menarik pada dia. Masih tetap terdapat lekuk lagu Melayu. Betul. Yang sudah jarang pada orang lain. Betul. Rasa kasih.
yang berdiri di hadapan saudara-saudara bernama Raffi berasal dari kota Pekalongan. Lagu yang dibawakan ciptaan saya sendiri yang berjudul Pengabdi Seni. Jadi setelah kita mendengar musik tadi, apa kalian melihat ada ciri-ciri yang khas yang terdapat di dalamnya? Saya melihat pada umumnya pemain-pemain itu bermain dalam gaya yang khas. Usul apanya yang khas? Saya tertarik pada bagian tengah. Waktu musik berhenti sebentar, ada satu permainan gitar yang bermain sendiri, seolah-olah meniru gaya permainan suling. Dan dengan begitu terciptalah suasana yang khas. Sudah mulai rekaman? Belum ada kesempatan. Saya bisa bantu. Kebetulan saya banyak kenalan orang studio. Saya akan bantu Mas Rafiq untuk bisa dites, dan saya yakin mereka akan tertarik. Terima kasih. Biar saya usahakan sendiri. Loh, kenapa? Takut saya tipu ya? Bukan. Pak, kalau saya dari dulu lebih terbuat pada permainan gendangnya. Itu untuk saya lebih khas daripada permainan gitar tadi. Justru saya akan membantu Mas Rafiq maju. Saya yakin Mas Rafiq akan hebat. Tahu nggak Gloria Record? Enggak ah, kalau aku sih pokoknya senang. Soalnya dengan musik ini kita bisa berasoi. Asal goyang-goyang pinggulnya dong. Lu sih pikirannya porno-porno aja. Payah, goyang-goyang. Tenang, tenang. Memang musik dangdut itu mudah diterima oleh orang banyak dan sifatnya sangat populer dan istilahnya tidak artistik. Mau disebut artistik atau tidak, tapi setidak-tidaknya sudah diungkapkan oleh beberapa orang tadi, musik itu mengandung ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri khas yang tidak dipunyai oleh halnya musik lainnya. Justru ciri-ciri khas itu mengungkapkan satu ekspresi spontan. Betul, Pak. Satu ekspresi orang banyak. Besok jam 10 saya tunggu. Unsur-unsur inilah yang membuat dangdut mewakili gaya kerakyatan. Betul. Ya, betul. Tanta, ada penyanyi baru nih. Tolong dites ah. Lagi mixing, Pak. Norma, mana orangnya? Mas Rafiq, sini. Ini penyanyi baru. Tapi ini sore harus selesai, Pak. Ada lagu apa? Lagu apa saja? Lagu cantik, Pak. Ah, lagu cantik. Ayo, silakan. Iya. Oke, Norma. Terima kasih. Bisa lagu cantik? Bisa. Ayo, silakan. Tuh ambil mas, pasang. Ya. Siap. Coba tes suaranya. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Ya. Dia penyanyi jago pasti bisa. Dia kan penyanyi baru, gimana sih? Sekali lagi deh. Mas, sekali lagi. Sangat memikat hati bila sedang berjalan, nampak asing sekali.
Penyanyi apaan dia? Pak ya, Bung. Kan, coba dong sekali lagi. Ah, udah gak sanggup deh saya. Terus terang aja pekerjaan saya banyak. Tuh, lagi numpuk juga kamu tuh. Gimana, dilihat sih? Sendiri. Udah gak sanggup deh, gak sanggup. Dia kan penyanyi baru, kamu mesti malu dong. Biar juga penyanyi baru, tapi yuk pikirkan saya juga dong. Dari pagi saya kerja terus begini, bukan gak capek, pusing saya. Terus terang aja, pusing. Iya deh, terima kasih. Mas! Mas Rafiq! Yuk kita temuin Pak Direkturnya. Memang operator itu kurang ajar. Tidak usah, Norma. Saya tidak suka bertengkar. Mas Rafiq tidak salah. Saya juga tidak bisa terima. Terima kasih atas bantuanmu semua. Mas Rafiq mau kemana? Saya antar? Tidak usah. Terima kasih, Manis. Dia berbunyi lagi sekarang. Nak Burhan tahu, Bapak beri dia nama Arjuno. Saya tidak sangka soal perkutut ini begitu sangat menarik. Oh, vokalnya Nak Burhan bukan main, tidak ada duanya. Nak Burhan. Iya, Bu. Bapak memang keterlaluan sayangnya sama si Arjuno. Iya, Bu. Bapak lebih senang bercerai dengan Ibu Norma daripada perkutut ini. Ah, Bapak kok gitu? Guyon. Lah, Ibu kan tahu toh, pamannya si Arjuna ini dulu mau ditukar dengan satu mercy. Ya toh, Bu? Satu mercy loh, Nak Burhan, bagaimana? Satu mercy kok? Ah, keterlaluan, Bapak. Sebenarnya, kalau saja kita mau mengenal kebudayaan nenek moyang kita dulu itu, tidak perlu bertentangan dengan orang-orang berpendidikan tinggi seperti Nak Burhan. Iya kan? Betul, Pak. Males. Jangan begitu. Jangan bohong gitu. Sore, Ayah. Dari mana saja, Norma? Insinyur Burhan sudah 2 jam menunggu. Masa baru pulang? Karena Ayah sudah bilang dari kemarin. Ya, Ayah. Ayo temui sana, cepat. Ayo. Orang gak mau dipaksa. Norma, jangan begitu. Temui dia. Ayahmu nanti malu. Mandi dulu. Secara iseng, Pak, saya memang sedang mengadakan pendidikan ilmiah tentang perkutut. Memang sudah saatnya, Pak. Kita harus mengadakan festival perkutut secara besar-besaran. Inilah yang Bapak impikan selama ini, Nak Burhan. Bahwa pemuda-pemuda kita seperti Nak Burhan inilah yang masih tetap menghargai kebudayaan leluhur kita. Yang masih tetap menghargai perkutut dan keris. Walaupun sudah insinyur. Teman saya bukan insinyur, Pak Haji. Tapi kalau cuma soal mesin, tidak ada duanya. Kalau cuma insinyur-insinyur biasa, wallahi putus sama dia. Tadi katanya kerusakannya cuma sedikit. Itu kalau dengar suara mesinnya, Pak Haji. Tapi percayalah, Pak Haji, masa anak mau bohongin tetangga? Nama Rafiq ini terkenal di seluruh Pekalongan. Jadi kapan siapnya? Ya, kalau dapat alatnya. Anu itu. Fik, apa nama alat itu? Gigi gendeng. Gigi gendeng. Sekarang dapat, sekarang juga siap. Bisa juga seminggu baru dapat. Oh, itu gampang dapatnya, Pak Haji. Baiklah, usahakan supaya cepat-cepat dapat. Pokoknya, kalau ini belum beres, Ani tidak akan kasih persekot apa-apa. Insya Allah. Tentu, Pak Haji. Kita kan bukan soal duitnya, bantu tetangga. Waduh. Fik, celaka, Fik. Cepat-cepat sih pindah. Gak gampang, toh. Bisa-bisa seminggu. Loh, bisa-bisa orang mangan. Aku masih punya uang simpenan. Tapi kau kan kesana kemari dengan Norma memerlukan biaya.
Kami kan naik motor. Sudahlah. Lain kali kalau mau berpergian, ikut aku. Norma kan anak orang gedean. Berat buat kita. Dasar tribu brengsek. Bagaimana sih pikiranmu? Dia kan cuma menolong. Malah dia yang memaksa. Mana mungkin aku macam-macam keribu? Saya cuma khawatir. Ya, kalau-kalau berkepanjangan. Susah, susah, Fik. Kita kan orang kecil. Heto. Aku juga tahu diri. Nah, kalau begitu bagus. Sekarang mau cepat siap nggak? Perlu cepat siap. Kalau tidak, nanti malam lewat. Ribumu. Bantu aku. Ayo. Di sinilah kami berpisah, Pak. Nah, di tukang rokok itulah Mas Rapi tanya-tanya. Ben, jangan-jangan Rafiq tinggal di gedung itu. Mungkin juga, tapi sing pasti dekat sini rumahnya, Pak. Mari kita turun, Pak. Ayo. Ben, kue tamini Rafiq. Betul, betul. Kene. Mas, pamannya Rafiq. Sampian sinten? Pamannya Rafiq. Ya Allah. Rafiq. Ya. Loh. Rafiq. Lah kok nangis montor? Aduh, blae. Kok saya iki dadi sopir toh, Fik? Hah? Hei. Katanya jadi penyanyi. Bukan, paman. Cuman iseng saja. Kok iki piye toh? Kalau cuma jadi montir begini, kan kau lebih baik di pekalongan. Di sana kau tidak kusuruh masuk kolong-kolongan. Loh, bukan montir, paman. Saya cuma bantu kawan. Dia pintar ngarang. Ini rumahnya. Dia sudah jadi penyanyi. Hah? Wah, wes jadi penyanyi toh, Mas. Perseni, perseni, Mas. Perseni toh, perseni. Kasetin di. Hey. Ibumu mesti tahu loh. Ini, paman, buat ibu. Waduh, banyak sekali penghasilanmu, Fik. Ibumu pasti senang. Pasti. Lah kalau penyanyi di Jakarta ini ya begini nih. Rafiq, ajak pamanmu ke rumahmu. Rumah jauh dari sini? Iya, jauh. Jauh? Jauh. Hari sudah sore, paman pulang dulu ya. Lain hari paman kemari lagi. Sudah ya, Fik. Nanti tak sampaikan sama teman-teman di Pekalongan bahwa Rafiq ya sudah berhasil jadi penyanyi. Ajak paman ke Jakarta lagi buat ambil duit. Fik, paman berangkat dulu. Iya, paman. Kirim salam saja. Iya. Sudah ya Rafiq, jangan lupa kirim surat loh. Ya. Habis harta kita, Fik. Besto, bapak isi menangku masih ada. Nanti malam bagaimana? Ada. La 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 la. Duit, 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 sekali lagi duit. Fik, manfaatkanlah keahlianmu. Ayo sana. Ayo Fik, ini Jakarta Fik. Ayo ke sana, nanti malam kita makan enak. Stop, stop, stop. Oke, oke. Boleh saya bantu?
kebetulan. Terima kasih. Bisa lihat mesin ya, Sus? Iya, ya. Tolong starter. Saya kotor. Nama saya Rafiq. Saya Lili. Oh iya, Susu Lili. Gasnya nanti jangan terlalu ditekan, sebab ada kabel yang longgar. Iya, kalau gitu Bu Rafiq anterin dong. Saya takut kalau mogok nanti. Ayo dong. Di depan saja. Tidak. Lalu apa kegiatannya? Saya sebetulnya penyanyi. Cuman ya, di kampung. Oh, di kampung atau di kota bukan soal. Yang penting ada kesempatan, ya kan? Mungkin saya bisa tolong Bu Rafiq. Kebetulan suami saya, kenalan saya, pengusaha rekaman. Nanti saya usahakan agar suara Bu Rafiq dites. Kalau memang ada nasib baik dan suara Bung Rafiq bagus, kan bisa dikasetkan. Bagaimana Bung Rafiq? Pokoknya saya akan tolong Bung Rafiq. Oke? Ayo masuk. Terima kasih. Saya pulang sekarang ya. Masuk dulu dong. Yuk. Berapa harus saya kembalikan? Ambil saja semuanya. Oh ya. Tolong kalau besok ada waktu, besok mau kemari. Maksud saya, tolong benarkan kabel-kabel mobil saya yang kendor, seperti yang Bung bilang tadi. Baik. Apalagi, silakan. Dari mana ini? Udahlah, makan aja. Kau peroleh banyak uang? Mana banyak? Aku cuma memperbaiki kabel yang kendor kok. Udah makan. Bukan soal makan, Vi. Aku sudah biasa lapar. Tadi aku kasihan melihat kau. Tempatmu bukan di pinggir jalan memperbaiki mobil. Hati-hati dengan perempuan tadi. Hei, Tok.
dia bisa mengelabui kau, Fik. Kau selalu mempunyai prasangka yang jelek. Udahlah, nanti dingin. Coba ikuti nasihatku. Kau punya bakat besar, cuma kau belum peroleh nasib baik. Coba hubungi Norma lagi. Mungkin dia bisa mengusahakan studio untuk rekaman kau. Loh, katamu? Dengar dulu. Asalkan antara kau dan Norma ada jarak. Terserah kau lah, Fik. Tak perlu. Soalnya saya sudah janji. Yang penting besok dia harus dites. Yang begituan dipusingin. Emangnya aku patung ya? Ah, bagaimana? Sabar dong. Mas harus janji dulu. Sudahlah. Apa kau tak kenal Gunawan? Ini Gunawan nih. Apa saja aku lakukan untung. Pokoknya Mas harus janji dulu yang pasti. Eh, buat apa sih kau turut campur urusan calon penyanyi? Ayolah. Enggak. Pokoknya biar Mas pusing sendiri. Nah, itu dia datang. Soalnya sudah janji, dia mau memperbaiki mobil. Dia kan ahli mesin. Eh, oke, aku janji. Dasar perempuan. Kalau sudah maunya, ya maunya juga. Ayo masuk. Ayo. Duduk dulu ya. Iya. Ayo dong, Mas. Sebentar saja. Ah, sialan itu orang. Gak boleh orang lain senang. Ayo dong. Selamat siang. Nah, ini orangnya, Mas Gun. Oh, ini. Gunawan. Rafiq. Silakan. Bapak minta supaya besok Bung Rafiq datang studionya. Ya kan, Mas? Ya. Kira-kira besok jam 10 kan? Jam 10 di studio. Kasih dong kartu namanya. Oh iya. Terima kasih. Jangan lupa loh, besok jam 10 di studio bapak ini. Ya. Soal mobil, lain kali saja. Mau pergi, ada urusan. Besok jam 10, jangan lupa. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Jam 10. Mas Rafiq, ayo masuk. Terima kasih, saya cuma sebentar kok. Bagaimana? Perlu bantuan? Begini, besok saya disuruh datang ke studio. Ya? Katanya mau dites. Ini kartu namanya. Coba lihat. Bagus dong ya. Mudah-mudahan bisa sukses. Dan saya yakin Mas Rafiq pasti berhasil. Jam berapa besok? Janji jam 10. Oh, besok saya antar. Oke? Terima kasih. Saya pulang sekarang ya. Iya. Yuk. Dah. Tolong diperhatikan dong, Mas. Lu kan sudah janji kemarin. Ya, saya perhatikan. Baiknya Mas sendiri yang ngetes. Loh, kenapa aku sendiri yang harus mengetes? Kan banyak anak buah. Iya, kan. Pokoknya beres lah. Sebentar. Ada apa, Em? Ini, Pak. Saudara Rafiq sudah datang, Pak. Bawa dia kemari. Iya. Tuh. Kebetulan orangnya baru saja datang. Pokoknya, saya urus, Lil. Datang loh sama Mbak Beret. Seperti apa gantinya? Dengan temannya, perempuan. Iya, beres lah. Beres. Hari ini tidak ada testing, Pak. Atur aja lah, masa nggak bisa ngatur. Tapi tidak ada musisinya. Saya bisa main organ dan Mas Rafiq bisa main gitar. Ya, cobalah.
Siap. Dua gapat. Ada dua pemuda, ada tingkah lakunya. Dua-duanya sama, ingin kawin segera. Namun tiap harinya, tak pernah berusaha. Hanya pandai bercinta, meski uang tak ada. Hai ada-ada saja. Hebat, hebat. Hebat, Pak Gun. Ini bakal hujan duit lo, Pak Gun. Bisa aja kok. Ia adalah penemuan saya lo, Pak Gun. Sudahlah, Mas Parto. Percayalah sesama duit. Duit! Boleh juga ya. Sukses, Nor. La 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 la. Aku menciptakan lagu pop, bukan lagu dangdut. Oh, Mas Parto si raja pop, terserah. Kau seorang pencipta lagu. Rupanya nasib baik sudah mulai mendekatimu. Aku tahu, mukamu tadi tidak enak di studio. Aku tidak cemburu. Siapa bilang kau cemburu? Aku tidak menuduhmu cemburu. Kalau toh suaramu direkam, itu hanya untuk studi norma CSV. Itu tidak soal bagiku, toh. Yang penting suaraku direkam dan norma membantu. Norma bagiku tidak ada apa-apa. Jauh, hey, jauh. Kita keluar. Ayo. Rafiq, Fik. Ini semua untuk kepentinganmu, supaya kamu tidak terjerumus. Belum apa-apa, sudah perempuan. Perempuan, perempuan lagi. Kau salah paham, toh. Aku lagi yang kau salahkan. Semua maksud baikku, kau tidak paham. Satu pun tidak. Kau cuma anggap aku sebagai teman biasa. Luntang lantung di Jakarta. Semua nasihatku omong kosong. Disuruh begini salah, suruh begitu salah. Disuruh merendah sedikit, tidak mau. Tai kucing. Malahan bahaya besar didekati. Pelukan lagi. Nah, itulah kejujuranku. Aku tidak kayak kau melengkapi diri dengan keribu-keribuan dan segala macam beginian. Hah, apa? Kau kira dengan begituan sudah modern? Aku cuma pingin yang wajar-wajar aja deh, toh. Aku tidak bisa mengikuti kebudayaan yang kau anut. Kebudayaan kota yang munafik. Kau anggap kebudayaan dangdut kebudayaanmu? Kalau kita mau bicara jujur, semua juga gaduh-gaduh. Bagiku dangdut lebih mudah dicernakan dan bisa menyatu dengan masyarakat. Kebudayaan dangdut hanya disukai oleh masyarakat biasa. Lalu mau apa? Sudah. Sesuai itulah masyarakat kita. Sudahlah, aku sudah pusing. Kalau kau tidak mau terima. Baik. Kalau begitu aku mau pergi sekarang. Pergi. Ayo pergi, pergi. Aku memang mau pergi. Tapi bukan dengan komandomu. Biar kau mampus di bawah kolong jembatan. Tunggu! Kau selalu tidak bisa mengerti. Kau yang paksa aku. Kau yang paksa aku untuk berbuat. Thank you.
ingat, Tok. Kau panggil aku ke Jakarta. Tentunya bukan untuk tidur di bawah kolong jembatan. Hanya lagi, bakat alam itu harus dipupuk melalui pendidikan. Memang. Zaman sekarang memerlukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Seperti... Kenyataan sekarang lain, kok, Pak. Ada orang yang punya kesanggupan, tetapi tidak diberi kesempatan. Ada juga orang yang punya titel, tetapi tidak punya gerasi apa-apa. Karena dia tidak mau menggunakan kesempatan. Coba misalnya, siapa temanmu itu namanya? Ya, oh, Rafiq. Ya, Rafiq. Mengapa dia memerlukan bantuanmu? Coba misalnya kalau dia masuk di akademi musik, ya, dia tentunya lebih maju. Tapi ya, dasar penyanyi dangdut. Jangan begitu dong, Pak. Saya juga senang lagu-lagu dangdut kok. Dangdut juga kan kesenian. Malah dangdut lebih disenangi oleh masyarakat. Ah, itu kan kesenian proletar. Ya, ya betul. Yang asalnya juga dari India. Itu memang. Sebenarnya kita tidak semunafik bahwa orang-orang yang sok elit, sok lagu-lagu pop dan kebarat-baratan itu hanya karena gengsi saja kok. Secara diam-diam, tidak sedikit di kalangan mereka yang menyenangi dangdut. Istirahat dulu ya. Oke. Saya bawa dari rumah, Mas. Saya mau yang ini. Hai, melodinya enak. Ya, tapi kata-katanya belum lengkap. Senyum manismu dan budimu mengikatku. Kleng klong kleng klong kleng klong kleng klong kleng. Rasa tak ingin berpisah walau sedetik. Nggak mau, saya bukan mengarang kok. Hei, biarin wanita yang harus meladeni. Hei, Nek. Terusin dulu kata-kata. Pasti Parto akan senang kalau Nurma ikut membuat syair.
kenapa saya harus menyenangkan Parto? Nur, apa salahnya kalau kita menyenangkan hati orang? Tapi, kenapa harus menyenangkan Parto, Mas Rafiq? Rupanya Mas Rafiq mengira saya gadis berandal ya. Main-main dengan semua musisi. Saya tidak menyangka. Rupanya mereka sudah menunggu Mas Rafiq. Pergilah, biar saya tunggu di sini. Teruskan lagu ini untuk Mas Rafiq. Sudah ada tambahannya, Nur? Ya. Tok, Masya Allah, Tok. Mana? Fik, kau masih ingat? Pernah aku suruh kau menunggu di depan pintu studio. Tapi sekarang kau sudah di dalam studio. Dan sejak itu sudah tidak lagi. Itu ngomong-ngomong, nginep. Mana aku mampu nginep di sini? Itu kau tahu, aku sudah lama ingin ke rumahmu. Ya. Kau masih dagang toh? Begitulah. Aku ingin menolong kau. Nanti aku pikirkan, Fik. Bukan begitu. Kalau kau masih bikin lagu, aku mau membantu. Bagaimana? Tok. Aku baru saja teken kontrak besar. Ya, ya. Aku sudah dengar. Nah, bayangkan. Bikin 10 kaset dan sebuah promosi besar-besaran. Bayangkan berapa banyak lagu. Semua mesti baru.
aku sedang sibuk mengarang. Kalau kau ada, berikan aku. Lagu-lagumu bakal populer. Kau begitu baik, Vic, memikirkan aku sampai-sampai mencariku kemari. Aku kan sudah bilang, sebetulnya aku sudah lama ingin datang ke rumahmu. Dan ini banyak menolong kau. Lagu-lagumu bisa ngetop. Hebat, taik. Aku sudah pernah menciptakan lagu-lagu. Aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Aku tahu bahwa ini adalah kerjaanmu. Sudahlah, Vic. Jangan kau bawakan lagu-lagu saya. Gara-gara lagu-lagu saya kau bisa... Tunggu dulu. Dengar, aku ingin bicara. Aku datang kemari bukan untuk bertengkar. Buat apa aku cari kau di hotel sebesar ini untuk bertengkar? Aku mau bicara bisnis. Bukan... Bisnis. Kau berlagak lagi. Aku ingin kesuksesanku dapat kau rasakan juga. Untungmu juga. Mengerti gak? Tok, sekarang lo ingin apa? Uang? Uang? Kau merasa kau sudah berhasil dan mau beli orang dengan uangmu? Bukan begitu. Aku tidak perlu uangmu. Aku perlu teman. Aku perlu sahabat. Tok, besok malam aku ada show besar di Taman Ria. Datang ya. Katakanlah padaku, impian yang menggodamu, asalkan syaratnya kau 5,000 bayar dulu. Ai, belum tahu apa artinya, sudah meributkan upahnya. Terangkan dulu yang ku tanya, baru uang tuan terima. Janganlah merasa ragu, memang itulah kerjaku. Tanyakan saja padaku, pasti tepat ramalanku. Dia sudah pulang. Dia cemburu sekali tadi. Kau tuh tenang, tenang. Sudah ya? Awas pergi. Sudah ya, langsung lagi dulu.
Norma, kau masih tetap mempertahankan pendirianmu dengan Rafiq? Ayah, pokoknya tidak ada pilihan lain. Burhan. Ayah, sekarang kau jangan membantah lagi. Kalau kau masih juga bertahan dengan pendirianmu, silakan. Tapi ingat, semua risiko harus kau tanggung sendiri. Tindakanmu sekarang sangat menentukan masa depanmu. Untuk itu, hanya ada dua pilihan. Menuruti kemauanmu sendiri atau orang tua. Selamat malam, Pak. Malam. Masuklah. Duduk. Saya ingin bicara. Sebetulnya saya sendiri segan menyampaikan hal ini padamu. Terus terang saja, Norma itu sudah punya calon suami. Oleh karena itu saya harap jangan ganggu dia lagi. Saya tidak bisa memahami maksud Bapak. Memang sulit untuk kau pahami. Norma mengagumi Rafiq, itu saya tahu. Tapi itu kan hanya mimpi. Untuk masa depan kehidupan yang sesungguhnya, dia harus membuka mata. Saya juga punya masa depan, Pak. Memang. Dan itu hebat sekali bagimu. Tapi belum tentu bagi Norma. Di sini sulitnya. Penilaian baik dan buruk berbeda menurut cara memandangnya. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya tidak percaya kalau pandangan Norma begitu cepat berganti. Kalau lagi... Tidak ada yang memaksanya. Dan Norma bukan gadis zaman dahulu. Kecuali kalau saya dengar sendiri dari dia. Tidak bisa, itu sulit sekali. Sulit buat Norma. Karena hal ini sangat peka. Saya ingin ketemu. Tidak bisa. Norma sudah tidur. Mendampingi pujaan masyarakat. Banyak sedihnya. Tidak seimbang dengan keindahannya. Supaya kau tahu, yang berat buat perusahaan adalah kehilangan kepercayaan publik. Show besar ini sudah luas diberitakan. Bukan soal kerugian uang. Maka itu, kalau show ini gagal,
Mungkin sekali direksi akan menuntut Rafiq ke pengadilan. Kita usahakan mencari dia bersama-sama. Oke? Oke. Kau sering melakukan ini di Pekalongan, maksudku di kampungmu sana, hanya karena sesuatu menekan dirimu. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang dulu, dan ini merupakan kebudayaan kota yang sudah usang. Semua orang yang mempunyai uang akan melakukan ini. Mereka senang lari dari kenyataan. Sudah diam. Mana kau tahu kesulitanku saat ini? Aku tahu. Tidak perlu kau ceritakan. Hanya untuk seorang Norma, kau korbankan kariermu. Jauh, Fik. Jauh. Aku tidak butuh nasihatmu. Biarkan aku jalan dengan apa yang kupikir baik untuk diriku sendiri. Aku bersedia membayar apa yang kau lakukan untukku selama ini. Kau tidak akan sanggup membayar hutangmu padaku. Dan kau tidak pantas menghinaku dengan cara demikian. Aku memang bekas seorang hostess. Dan selama 5 tahun aku menjalankan tugasku itu. Terlalu banyak laki-laki macam kau. Laki-laki dungu yang lari ke minuman. Dan aku datang menemui kau supaya kau tidak jatuh ke sana. Aku ingin menarikmu dari kedunguan ini. Dan aku tidak minta dibalas. Tapi jangan berbuat begini. Ku tolong kau karena ku kira kau anak yang baik. Pikiranku lagi kacau. Maafkan, Li. Aku dalam kesulitan besar. Belum lagi soal normal. Itu risiko berada di tempat tinggi. Akan lebih banyak lagi kesulitan besar lainnya. Kalau kau salah langkah, kau akan tenggelam oleh popularitasmu. Kau akan naik kariermu. Kalau kau mau mendengarkan orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang mencintaimu dan memujamu. Jangan tinggalkan mereka. Kau tidak mengerti persoalanku, Li. Kau yang harus mengerti persoalanmu sendiri. Kuperingatkan kau agar kau dan Norma ada jarak, tapi kau selalu beralasan aku juga tahu diri, Tok. Itu aku tidak percaya. Bahkan malam terakhir ketika kita bertengkar, kau coba mengadu otot. Pergi meninggalkan aku. Kau usir aku. Kau yang tinggalkan aku. Kau tidak tahu diri. Pengecut. Fik, aku ajak kau kemari untuk membicarakan persoalanmu, bukan untuk bungkem. Jangan biarkan aku bicara dengan ombak angin. Fik,
Aku mau menolong kau karena aku adalah sahabatmu. Vic, sikap keras kepalamu akan merugikan kau sendiri. Untung malam itu anak-anak berandalan tidak bunuh kau. Apa? Kalau pas malam itu aku mati, apa yang kau perbuat? Dengar! Aku menghargai persahabatan, tidak lebih daripada itu. Aku tidak pernah datang pada saat kau jaya, pada saat kau bergelimang dengan keberhasilanmu. Vic! Vic! Aku juga punya harga diri asal kau tahu. Justru aku hadir pada saat kau terjepit, pada saat kau memerlukan bantuanku. Justru pada saat-saat seperti itu aku hadir. Tapi sekarang yang paling penting, kau harus menyukseskan show-show besarmu itu. Ingat nama baikmu demi pemuja-pemujamu. Jangan kecewakan mereka, karena mereka lah kau jadi. Hei, Norma dan ayahnya akan datang. Mungkin juga yang sejur Burhan. Perlihatkan kepada mereka kemampuanmu, goblok. Perlihatkan. Iya, silakan. Silakan. Kalau memang kau mau bunuh diri, biarkan. Mereka akan tertawakan kau. Mereka akan tertawakan kau. Akan ku bantu mencemburkan dirimu ke laut, karena kau tidak punya keberanian, kau tidak punya senjata. Kau pengecut. Biar aku buang kau ke laut. Jangan, Tok. Jangan. Aku punya senjata. Sebagai seniman, aku punya senjata. Biarlah akun ku buat Norma dan ayah yang tahu bahwa seniman juga punya senjata. Percayalah, Tok. Percayalah. Thank you.
tetap terasa. Kondisi saudara baik, cuma terlalu capek. Saudara perlu istirahat. Terima kasih, dok. Jangan. Jangan bergerak dulu. Kau jaga aku, toh. Norma yang jaga kau. Mas perlu istirahat. Terima kasih, Emma. Hai, Emma. Dari Pak Gunawan. Emma tahu dari siapa? Norma. Tadi telepon ke studio. Kalian juga yang menolong aku. Ayahmu tahu kok di sini? Oh, ayahnya tahu. Justru karena itu Norma dibiarkan menunggu kau. Betul kan, Nur? Nur. Emma. Katakan pada Pak Gunawan bahwa bagaimanapun juga saya akan tetap melaksanakan slow. Bye.
semuanya.